Oke teman-teman, kembali lagi di seri channel. Hari ini saya lagi di sawah mencari ikan, anak-anak ikan. Di sini ada banyak ikan, kami bilang ikan kojora. Kalau ini buat ikan apa? Ikan bilis. Kalau dikasih kering, banyak guys, anak-anak kici-kici. Ya guys, kalau goyang-goyang sebab saya satu orang, tapi hasil dah guys. Nah guys, ini banyak. Putih memutih guys. Di sini ada kecil-kecil seperti ikan bilis. Ikan jalak saya belum ada jumpa. Yang ikan-ikan di kolam habis guys. Ikan jalak pergi makan. Ikan terongau aku pun habis kena makan guys. Apa guys? Udah guys, putih nih guys. Putih memutih seperti ikan bilis. Kalau kasih kering, banyak guys, banyak lagi sana di parit tuh. Itu genggam. Plastik pun saya bawa bol di putih saja besar. Yang lain kecil-kecil mulai muat guys, ini lubang apa saya ini siud. Ini warna kuning nih. Oke guys, saya kasih masuk di bol di putih dulu. Lubang nih, kecil betul lubangnya. Tidak salah. Pelan-pelan. Oke guys, lanjut. Oke guys, ini saukan yang kedua. Banyak guys. Mantap guys, ada ikan terongau.
ikan terong basah, jackpot, mantap. Mantap guys, kita simpan dulu. Kita sih buka dulu lumpur. Oke guys, lumayan. Woi, ini mungkin ada telur nih guys. Ini besar. Besar guys. Komok-komok lagi kan nih. Muat kah? Ayo, nggak muat guys. Oke guys, aku terpaksa buat lubang di siring. Bab ini baldi pun aku jumpa juga di laut itu hari. Oke guys, simpan dulu ikan terongong. Kuning besar. Pula guys kalau satu orang nih. Nah, ikan kecora lumayan. Ini kesaukan yang kedua guys. Mau buka dulu ini, ada lumut-lumut. Anak-anak udang pun ada guys. Ada udang. Oke guys, lanjut. Oke guys, sini saukan yang keempat. Saya tidak terekam. Nah, di sini ada selapia, anak selapia. Mantap kah guys? Nah, ini anak selapia. Seperti biasa, ikan kocora. Satu kali lagi saya akan sauk, kelima kali las. Saya mencari ikan jalak. Ikan badus ini cukup untuk kasih makan capinya ikan-ikan di kolam. Ikan jalak tinggal cari anak-anak toman ikan jalak. Oke guys, lanjut.
Okay guys, ini saukan yang kelima, yang last. Kita tengok hasilnya. Okay guys, ada ikan terong juga. Ini ngam. Dorang abang aku pasang tajur besok. Ini ngam nih. Bisa bagi dia besok. Yang bawa untuk menajur ikan jalak. Ini juga ada anak ikan terong. Oke guys, nanti saya akan tunjukkan bila ada dapat ikan tomat, ikan jalak. Oke guys, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Lanjut. Oke guys, saya juga dapat ikan puyuh. Tapi ini terlalu besar untuk mau pasang tajur. Dalam abang aku mau cari yang kecil-kecil, tapi ini terlalu besar. Ikan terong tadi itu bolehlah, yang kedua aku dapat kecil itu. Kalau yang ini kan puyuh, terlalu besar dan tidak berapa bagus pasang tajur guys. Oke, saya masuk dulu guys. Lanjut. Oke guys, akhirnya aku berjaya juga dapat ikan jalak, anak-anak ikan jalak. Oke, itulah ada guys, baru satu. Ini mau dipelihara guys. Selama ini saya pelihara anak ikan celepia tidak menjadi. Hari ini satu karobi mau pelihara ikan jalak guys. Nasib baik guys, nasib baik tidak terlepas. Oke, okay. Rezeki ini malam dapat anak-anak tong anu ikan jalak dan haruan mau peral guys. Oke, okay, masuk dulu sini guys. Hasil yang pertama anak jalak. Oke okay, guys, ini jalak yang kedua saya dapat di sini tempat saluran air masuk di sawah. Saya dapat di sini di siring. Sorry guys kalau udah terekam tadi time saya tangkap. Cukup susah juga mau pegang telepon kalau satu orang nih. Terpenting saya dapat guys, tunjukkan hasil ini guys. Mantap, hilang dapnya ikur guys ujung. Yang penting dapat guys, anak-anak dapat piara lagi. Sebab saya suka ini piara, banyak yang orang mencari kinubat. Oke guys, lanjut lagi ya guys, nanti saya tunjukkan kalau saya dapat hasil. Oke guys, di sini ada anak-anak. Iya guys, dia terlepas lah. Oke guys, ada anak-anak terong. Kecil ya, anak terong. Ekor ada ikan puyuh guys, ngam nih tajur. Ikan jalak belum ada guys. Oke guys, aku sudah sampai di rumah. Saya kasih tumpah dulu ini hasil-hasil ini malam. Wah.
guys, tapi ini hasil asin. Ini hasil ikan. Ikan jarak guys. Mana sudah tuh guys? Di sini dalam. Ada enggak tahu berapa ekor. Satu. Ini anak-anak. Coba guys, coba pada air. Susah kita mau ambil ikan itu. Kita lebih ya. Ikan korup, ikan puyuh. Ini ikan jalak. Ada 4 ekor kah? 2. Ini ketiga. Ini ikan torongo. Hidup juga. Mana itu? Tiga aja. Ada paling kici. Oke guys, macam 4 cara saya dapat, tapi 3 aja aku nampak. Oke guys, ini gak hasil. Ini malam mencari ikan jalak mau perak. Ini kalau hidup, hiduplah. Ini ikan torongo, bukan wasar guys. Ini ikan tilapia masih hidup. Oke guys, saya masih masuk dulu di kolam. Dia lompat lah pula duluan. Oke guys, saya masuk di kolam dulu guys. Dia nampak nih guys. Yang penting bebas. Nanti cari lagi di next video, di part kedua. Ini malam part pertama mencari ikan jalak. Kalau hidup-hidup lagi guys. Oke. Ini pula kalau hidup-hidup lagi. Oke guys, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih yang sudah support, like, comment, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video guys. Oke, okay? Bye bye.